Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Jay di Yona Sehat Jiwa. Salam Sehat Jiwa. Kali ini akan membahas tentang bagaimana cara memberi bantuan untuk keluarga yang mengalami depresi. Yang pasti kekuatan sebuah support system sangat penting sekali bagi kesembuhan dan pemulihan keluarga yang mengalami depresi. Keluarga adalah sumber daya mandiri atau swadaya yang tidak perlu biaya untuk membayarnya. Ketika ada anggota keluarga mengalami depresi, pasti akan segera memberikan dukungan dan bantuan untuk membawa berobat. Ini adalah suplemen yang sangat baik untuk perawatan kesehatan mental profesional. Masalahnya adalah penyembuhan depresi tidak hanya butuh obat, tetapi juga support sosial untuk modal pemulihan. Setiap perjalanan menuju kesembuhan dimulai dengan harapan. Keluarga harus menemukan alat dan sumber daya untuk mempelajari dan menerapkan keterampilan baru untuk meningkatkan kebahagiaan, membangun kepercayaan diri, dan meningkatkan harga diri. Memperkuat keluarga dan pernikahan, mengelola stres, dan membantu meringankan gejala depresi dan kecemasan. Tentu ini semua diawali dari mengunjungi psikiater, perawat spesialis jiwa, atau psikolog. Membantu seseorang dengan depresi bisa menjadi tantangan. Jika seseorang dalam hidup Anda mengalami depresi, atau salah satu keluarga Anda mengalami depresi, mungkin Anda akan merasa tidak berdaya dan bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Pelajari cara menawarkan dukungan dan pengertian serta cara membantu orang yang Anda kasihi untuk mendapatkan sumber daya untuk mengatasi depresi yang dialami. Inilah yang dapat Anda lakukan. Orang dengan depresi mungkin tidak mengenali atau mengakui bahwa mereka mengalami depresi. Mereka mungkin tidak menyadari adanya tanda dan gejala depresi, sehingga mereka mungkin menganggap perasaan mereka normal-normal saja. Terlalu sering orang merasa malu tentang depresi mereka dan secara keliru percaya bahwa mereka harus dapat mengatasinya dengan kemauan keras saja. Tetapi depresi jarang menjadi lebih baik tanpa pengobatan dan mungkin menjadi lebih buruk. Dengan pendekatan pengobatan yang tepat, orang-orang di sekitar Anda yang menyayangi keluarga dengan masalah depresi, maka bisa menjadi jauh lebih baik, akan mudah untuk menjalani pengobatan dan pemulihan. Ini ada beberapa yang dapat Anda lakukan untuk membantu keluarga Anda yang mengalami depresi. 1. Bicaralah dengan orang tersebut tentang apa yang Anda perhatikan dan mengapa Anda menjadi khawatir. Penting bagi Anda untuk menanyakan keterkaitan antara apa yang Anda lihat, Anda perhatikan dengan apa yang Anda rasakan. Mungkin ada perasaan sedih, khawatir, atau bahkan tertekan. Tanyakan juga sudah berapa lama itu dirasakan. Bagaimana dengan tidurnya? Bagaimana dengan makannya? 2. Jelaskan bahwa depresi adalah kondisi medis, bukan kelemahan atau kelemahan pribadi, dan biasanya akan membaik dengan pengobatan. Ini sangat penting sekali buat keluarga Anda yang mengalami depresi,
Hampir sebagian besar orang yang mengalami depresi tidak menyadari kalau dirinya mengalami masalah kesehatan. Apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, dan yang dialami beberapa waktu ini sebuah masalah kesehatan yang harus segera diatasi. Sehingga ketika memperoleh pengobatan yang baik, menjalani pemulihan, maka semuanya akan menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. 3. Sarankan untuk mencari bantuan dari seorang profesional, dokter medis atau penyedia kesehatan mental seperti konselor, psikolog berlisensi atau perawat spesialis jiwa. Tentu keluarga tidak bisa mengupayakan pengobatan itu sendirian atau pemulihan keluarganya yang mengalami depresi itu sendirian. Perlu profesional kesehatan yang bisa membantu mengobati dan mengajarkan cara merawat anggota keluarganya yang mengalami depresi. Perlu juga diajarkan cara-cara mengatasi masalah atau keterampilan coping, supaya ketika mengalami masalah yang sama atau yang lain tidak berdampak kepada pikiran dan perasaannya sehingga jatuh dalam depresi berulang. 4. Tawarkan untuk membantu menyiapkan daftar pertanyaan untuk didiskusikan dalam pertemuan awal dengan dokter atau penyedia kesehatan mental. Keluarga dapat membantu menemukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan kepada dokter, kepada psikolog atau perawat spesialis jiwa. Karena apa? Karena rata-rata sebagian besar pasien yang mengalami masalah kesehatan depresi sulit sekali menemukan ide. Sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya? Mengapa bisa berpikir seperti itu dan mengapa bisa merasakan seperti itu? Bahkan tidak ada ketertarikan untuk berbicara dengan orang lain. Sehingga ketika keluarga menawarkan bantuan untuk menyediakan pertanyaan-pertanyaan, itu akan sangat luar biasa. 5. Ekspresikan kesedihan Anda untuk membantu dengan membuat janji mengikutinya dan menghadiri sesi terapi keluarga. Keluarga bisa menunjukkan empati betapa sulitnya anggota keluarganya yang mengalami depresi ini menghadapi masalah, menyelesaikan masalah, menguraikan masalah yang dialami. Tentu apa yang terjadi membuat sesuatu tidak nyaman, membuat cemas, stres, dan tertekan. Pengertian keluarga dan penerimaan keluarga atas apa yang dialami anggota keluarganya yang mengalami depresi akan sangat membantu sekali. Dan tentu anggota keluarga yang mengalami depresi tidak merasa sendirian. Ada orang yang peduli, ada orang yang mau membantu. Makanya buat janji bahwa keluarga akan mendampingi sampai pengobatan itu selesai dan pulih kembali. Identifikasi tanda-tanda peringatan depresi yang buruk memburuk. Setiap orang mengalami depresi secara berbeda. Perhatikan juga pada keluarga Anda. Pelajari bagaimana depresi mempengaruhi anggota keluarga atau teman Anda. Dan pelajari apa yang harus dilakukan ketika depresi tersebut semakin parah. Pertimbangkan masalah-masalah ini. Tentu keluarga harus menanyakan kepada anggota keluarganya. Apa saja tanda dan gejala khas depresi yang dialami oleh keluarga Anda? Ini bisa ditanyakan apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, mungkin apa yang membuat dia jadi merasa begitu. Kemudian amati perilaku atau bahasa apa yang ditemukan pada anggota keluarga Anda. Tentu ini
akan mengerti bahwa, oh ya, ada anggota keluarga yang mulai enggan untuk makan, enggak bisa tidur, hanya menyendiri di kamar, atau sudah mulai enggak mau ngomong dengan orang lain, tidak berminat melakukan kegiatan. Bahkan mungkin sudah ada kata-kata ingin mati saja. Nah, tentu ini harus dipertimbangkan jika ditemukan. Kemudian, kira-kira apa yang bisa diamati dari perilakunya? Tentu yang masih baik, yang masih positif. Ini dasar untuk pemulihan, untuk dokter atau psikolog atau perawat spesialis jiwa membantu pulih atau mengawali dari pengobatan. Kemudian perlu anggota keluarga mengetahui apa sebenarnya yang memicu episode depresi menjadi jauh lebih parah. Masing-masing orang tentu mempunyai faktor risiko untuk depresinya menjauh lebih parah. Dengan keluarga tahu, maka paling enggak bisa mengidentifikasi mana yang bisa dirubah dan mana yang tidak bisa dirubah. Nah, kemudian apa kira-kira kegiatan yang bisa membantu anggota keluarga yang mengalami depresi supaya tidak jauh lebih buruk? Maka bisa saja anggota keluarga menyediakan kegiatan atau aktivitas yang menenangkan atau calm down, atau kegiatan yang bisa menurunkan ketegangan pikiran dan fisiknya. Depresi yang memburuk perlu diobati sesegera mungkin. Dorong orang yang Anda cintai untuk bekerja dengan dokter atau penyedia kesehatan mentalnya untuk membuat rencana tentang apa yang harus dilakukan ketika tanda dan gejala mencapai titik tertentu. Sebagai bagian dari rencana ini, orang yang Anda cintai mungkin perlu menghubungi dokter untuk melihat tentang penyesuaian obat dan kondisi kesehatannya. Ini penting sekali. Kalau gejala atau tandanya memburuk, mungkin perlu dosis yang berbeda atau jenis obat yang berbeda. Nah, perlu juga ketika menghubungi dokter, perlu anggota keluarga yang mengalami depresi ini perlu dibawa serta sehingga obat yang diberikan bisa sesuai dengan kondisi anggota keluarga Anda. Temui psikoterapis seperti konselor, psikolog, atau perawat spesialis jiwa. Bagaimanapun juga, obat bisa mengurangi pikiran, ketegangan, atau perasaan sedih dan tertekan yang berlebihan. Tapi permasalahannya adalah masalah hidup perlu akan selalu datang. Dan ketika anggota keluarga kita tidak dilatih keluar dari krisis, dari permasalahan, tentu akan berdampak kepada episode depresi selanjutnya. Maka psikoterapi perlu diberikan bagaimana mengelola pikiran, mengelola emosi, dan bagaimana menyelesaikan masalah yang baik. Ambil langkah-langkah perawatan diri seperti memastikan makan makanan sehat, tidur cukup, aktivitas secara fisik yang baik, dan tentu membuat rencana hidup kembali yang lebih realistis. Dan jauh lebih penting adalah bagaimana mempunyai sikap yang positif, yang rasional, dan tentu juga bagaimana kehidupan spiritualnya juga harus diperbaiki.